Dek, mari makan, Dek. Telur lagi kok, Kak. Bosan makan telur ayai. Jangan gitu, Dek. Kita makan telur ini kan. Makan-makan. Makan makan gapo ada. Dia nak makan nak sedap. Nanti kita makan kan. Adik gugal tak? Adik ni pandai gugal lah ni. Sama adik dah. Alhamdulillah lauk banyak-banyak kita makan sedap-sedap lah. Telur pun sedap. Sedap. Kita makan telur lah lah. Alam, tak ada duit ke? Tak ada lah. Siwe badik lah makan gitu. Itulah, alam ada ni. Eh, lu nak makan nasi ke? Walau tu air ke alam ke lah. Nasi ni. Makan dik. Dek. Ye, dapat cuba lagi nak gimana? Nah. Ya lah. Haji terus awak mari minyak panas tak kalau ni. Aha. Nolong. Terima kasih. Ya. Timing pula dah. Nak sakit betih dah. Nak tengok lah. Anu sih eh kau alung. Hijau kuat-kuat ya kau adik. Nah. Berapa kali dah alung ya. Selagi alung ni sihat tubuh badan boleh cari duit. Lagi tu alung cari untuk anguh. Ang kerja anguh lah ni. Belajar. Belajar. Sebab kerja payah lah ni. Yalah, anggah kadang-kadang rasa nak berhenti sekolah, tolong Alung hijau. Berapa kali lah ya, Alung ajak hijau anggah, lo ni belajar. Jangan cerita-cerita anggah percara ke? Belajar. Tapi anggah siap lah aku Alung. Cari duit tu Alung. Selagi Alung sihat tubuh badan ni, asal nak cari lah duit, asal rusing. Dah? Kejar cerita-cerita anggah dah. Eh, mana adik? Oh. Gih panggil adik eh. Panah ni demam adik eh. Okey, gih panggil adik. Dek. Ya, Kak. Mai balik eh, panah ni, Dek. Bos. Ni laporan projek awak berita. Hey. Mari kecoh projek ni. Sebab BQ dia tak sama. Tak apa, ada buat sepuluh kita lagi. Pergi buat mula lah. Waalaikumsalam. Mi baliklah mi. Ayuh ni sakit-sakit, pening kepala, lengoh-lengoh. Sakit pinggir ni mi. Orang sibuk ni, Orang kerja ni. Nak ajak pergi ke klinik. Ayuh makin lah, Abang Adu kau bergapa kau. Ayuh tak apa lah. Oh. Okay. Halo, Mi. Halo, Mi.
Berapa persen? Eh. Hak tu bukan masalah saya, PKP tu. Tu masalah awak. Lah ni gini. Kalau rasa awak tak boleh nak buat benda ni, so company lain lah take over, senang. Dah hak tu hak awak, saya malas cara. Ah, kita apa lagi tu? Okey. Saudara. Jalan ni aku ada tak sitasi dah apa pun naik bunga jua senior. Mau nak gerak apa? Nak minta sedekah? Tak apa ni tu. Adik kau cabin ni? Ajar adik minta sedekah lagu ni. Kejo lah. Ni adik? Tak apa adik dek? Dah tak ada ambil duit habis tu jatuh. Kau ya adik. Awak kenal budak dua orang tadi? Budak dua orang tadi? Haa. Dia duduk mana? Kalau rumah saya tak tahu. Kalau tempat kerja tu, saya tahunya dia kerja di Pepe Cerong kena berabut terpakai. Assalamualaikum. Ngah. Siap dah ke? Waalaikumsalam. Siap dah ke? Siap dah, jap-jap akan buku. Aku tengok pakai tudung sama. Kau pakai hok mari ni? Yalah, aku pakai tudung sama. Tak ada duit nak beli tudung lain. Ni jelah aku adanya. Tak sepemu, tak apalah. Mau anak orang kaya. Jangan kata gitu. Aku sign belakang lah. Okay. Rezeki ke banyak. Mungkin rezekimu lain, aku lain. Lewat dah ni kita ni. Okey. Jom. Lang. Ya. Ambil kursi yang putih, naik tu lari. Okey deh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa kabar memang cari kawin pas sini? Sebenarnya kawin mari nak minta maaf. Pak kawin silap behel gitu. Kami minta maaf. Gini,
Demo pakar semak dah. Tapi saya, demo tak ada adab. Kawe memang rasa salah kecik demo itu lagi tu. Memang kawe minta maaf, banyak. Gini apa? Demo gigi klik ah kawe sibuk. Jangan gitu ko. Kawe ikhlas kawe nak minta maaf ni. Kawe memang rasa salah sangat-sangat demo. Dengan adik demo tu. Demo itu kan demo balik kawe sibuk. Gini. Kigo kawe kigo ni tanda minta maaf kawe demo lah. Kawe bukan kelas minta sedekah. Gini lah anggap hok ni rezeki adik demo lah sini. Tak okey demo nak sekat rezeki dia. Terima lah. Kira kawai memang rasa salah sangat-sangat. Tak apa kawai ambil ni pun jasa demo nak sedekah adik kawai ni. Terima kasih pun. Tak apa. Panggil kawai halo. Kawai mi. Okey. Haa dah. Kawai pun nak minta maaf lah. Tak ada hal lah kita. Kawai salah sebenarnya. Ni kedai dia ni lho. Ni kedai perabot terpakai dari Singapura ni. Molek-molek bagi harga pun murah. Apa kalau gitu, kalau ada sain-sain, kita recommend lah. Boleh. Kalau boleh. Tak apa pagi tu Alung. Kira kita balik dulu lah. Oh, tak apa. Cepat mula pula. Ya. Eh, kita minta maaf sekali lagi. Tak ada apa. Assalamualaikum. Salam. Buat apa tu? Ni duduk study lah. Main mana ni? Haja main jalan. Ada apa? Gini, baru ni aku pergi kedai tudung nak beli tudung. Ya, betul. Buat raya lah. Lepas tu selalu beli. Tak suka kan dengan baju. Jadi aku nak pergi kamu lah. Tudung ni. Nyusah ya kamu. Tak ada lah. Comelnya. Terima kasihlah ni. Raya ni aku bolehlah pakai comel ni. Sama. Kalau aku tak mampu dah ni nak beli. Belilah aku buat raya ni. Susah-susahnya ni. Eh tak adalah. Tak nyusah pun. Lagi pun aku nak tolong ni. Mana niat dah nak tolong. Bukan seumur tolongmu. Terima kasih banyaklah ni. Sama-sama. Nanti ada masa mu pula tolong aku. Yalah. Janganlah sedih-sedih. Tuhan itu muka kita untuk saya ni, muka ada hikmah. Mula sahaja baik aku. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mi. Ha. Sihat ke lu? Oh, sihat. Alhamdulillah, Mi. Itu betul lah lalu kau ni saat ni, Kak. Teringat. Kolong pakai singgah lalu lah. Oh, gitu je. Kita buat dalil. Haa, balik tu. Long, kau panggil nombor telefon sini kita nak kontak kalau ada apa-apa. Maaf lah, Mi. Kawai tak ada telefon, Mi. Gini, kalau demo nak cari kawai, demo pergi rumah kawai sini. Rumah kawai ni dekat Pasir Mah tu, landasan kereta api tu, rumah lik kan ni. Gitu. Okay. Kalau tak ada rumah, demo main pak kerja dua tu lah kawai. Tak apalah kalau gitu kak. Kalau tak ada gapo-gapo, kawai ada masa kawai ke lah. Kawai nak tanya benda sikit ni loh. Gapo tu? Kawai tengok adik demo rapat dengan demo. Setahu tu. Pak Kejo pun demo bobok dia. Apa itu duduk rumah? Nau rumah. Gini, Mi. Kawai anak yatim piatu. Sejak daripada kedua ibu bapa kawai tak ada tu, adik kawai dari kecil yang duduk dengan kawai. Ada seorang lagi tu, tengah belajar lagi. Kawai minta maaf lah, Long. Kawai bukan nak singgah pasal RM. Tak ada gapa lah, Mi. Benda lapan tahun lepas lah, Mi. Apabila kita hilang 4 gata ni,
kita hilang orang yang kita sayang ni. Kadang-kadang sekok sebok juga rasa kadang-kadang teringat ni. Kalau orang kedua orang tua kawin ada lagi, kawin ke hormat dia lebih daripada benda atas dunia ni. Lepas tu, orang tua orang kita ni tak ada boleh cari ganti ni. Orang tua orang kita ni tak ada boleh cari ganti ni. Assalamualaikum, yo. Waalaikumsalam. Bapa mi. Ayah dah pesat dah dua dia tu. Bapa mu jadi nak ambil kerumbe kalau mu tak si. Baguslah kalau dia lagi tu kan. Nanti kita pakai pergi bagi leh dah. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illa Allah, Allahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Mari ayah, kita pergi masjid. Lepas tu kita pergi Pak Jemleh lah. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Bunyi lagi salih. Waalaikumsalam, Mi. Mi, kenapa di belakang ni, Mi? Jumpa yang mencari mahkawin, Mi. Kita tanya orang depan tu saat ni. Mari duduk dulu, mari duduk dulu. Ni, tahun ni kahwin ada gerbel tahun ni. Ni sedikit-sedikit kahwin sedekah demo lah. Allah, terima kasih banyak. Mi susah-susah kan, Mi. Tak apa, beres. Nga, nga, ambil kah, pergi sipir. Boleh tawa lauk tadi. Daging. Cak, kita tawa daging masuk kicak, daging masuk pedah, daging sup. Boleh deh, nanti kita buat deh. Itu sedap. Mi, mana tu demo tak si minum air dulu? Ya, tak apa lah. Kita pasal orang tu boleh sore pun. Oh, kalau gitu dah tak apa gitu. Oh, deh. Ah, gitu deh. Terima kasih banyak deh. Beres, tak ada. Ha, ada. Ya Allah, sedihnya rasa. Rupanya keluarga ni makan daging sekali ya setahun. Allahu Rabbi.